Melintas ke kediaman kakak itu sudah tahu? Itu dari sejak kapan, Kak? Dua hari yang lalu ya. Oke, itu Pak Jokowi rencana datang ke kediaman kakak ini, ke daerah kakak ini untuk ngapain ya, Kak? Nah, Pak, kalau kakak sendiri belum vaksin sampai saat ini ya? Belum. Kenapa kak belum vaksin? Takut sih. Takut ya? Iya. Oh. Dan, apa kak? Swab udah. Oh, swab udah, tapi vaksinasi belum ya? Oh, padahal sudah sempat ditawarkan juga sebelumnya. Iya, ditawarin. Cuman takut sih, katanya yang sakit lah. Jadi kalau suami kakak sama anak-anak kakak juga sudah vaksin? Belum juga. Belum. Dan hari ini semuanya akan divaksin? Iya. Oke. Kak, gimana persiapan kakak? Apakah kakak sudah siap untuk divaksin? Sudah siap. Apa saja persiapan-persiapan kakak kira-kira? Hah? Apa aja persiapan-persiapan kakak untuk vaksinasi ini? Persiapannya ya istirahat apa? Istirahat. Masih merasa deg-degan nggak, Kak? Masih ya. Oke. Sampai saat ini Ibu belum divaksin. Belum. Kenapa itu, Bu? Takut, Pak. Takut ya. Iya. Kenapa takut, Bu? Karena banyak yang bilang katanya habis divaksin ada yang ngedrop gitu. Jadi ini nanti kalau misalkan Pak Jokowi memang datang ke sini dan juga akan dilakukan vaksinasi massal, gimana? Apakah Ibu sudah siap? Siap, Pak. Apa persiapan-persiapan khusus ada, Bu? Ada. Apa itu, Bu? Ya, mental udah disiapkan, kesehatan, ya mudah-mudahan udah siap semuanya, Pak. Merasa deg-degan juga? Iya, masih merasa. Sedikit masih ada deg-degan. Anak-anak ada juga belum divaksin, ya? Anak-anak semua udah berumah tangga. Oh, udah berumah tangga. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ya. Kalau Ibu tinggal sendiri? Sendiri sama Bapak berdua. Oh, sama Bapak ya. Bapak juga sudah divaksin? Belum. Oh, belum juga. Ya. Alasannya sama juga? Iya, mungkin hari ini juga. Hari ini juga ya. Oke. Okay.